Belakangan marak aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Perguruan Tinggi atau Menristek Dikti Muhammad Nasir mengeluarkan pernyataan keras. Ia melarang mahasiswa yang akan memberikan aspirasinya menanggapi polemik RUU KUHP dan sejumlah RUU bermasalah untuk turun ke jalan. Ini disampaikan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu Jokowi. Sudah memberitahukan kepada para rektor dan para pimpinan perguruan tinggi, tolong memberitahukan kepada mahasiswa, pada anak didiknya, yaitu jangan sampai mahasiswa demo ditunggangi oleh orang lain, kepentingan-kepentingan lain. Mahasiswa dalam hal ini dalam melakukan kritik saya persilakan, tetapi dengan cara yang baik, karena dia orang akademik, orang yang punya intelektual yang baik. Oleh karena itu, melalui kampuslah yang mereka bisa lakukan. Dan kemudian memang saya sudah akan lakukan dialog bersama mahasiswa di seluruh kampus yang ada di Indonesia, terutama perguruan tinggi besar negeri maupun swasta. Ini akan kami lakukan bersama dalam kaitan masalah kemarin undang-undang yang telah, RUU yang telah diajukan, dan kemudian bagaimana pemahamannya nanti dari Menkumham lah yang mengucapkan secara detail yang apa yang ada di dalamnya. Kami dalam hal ini sebagai menteri yang ngurusi bidang pendidikan tinggi, harapan saya mahasiswa jangan sampai dipengaruhi. Yang saya tanya pada saat itu nggak ada yang nggak tahu apa yang dilakukan, tidak tahu, tapi hanya ingin ini dibatalkan. Apa yang dibatalkan, isinya substansinya tidak tahu secara detail. Ini yang perlu kita sampaikan. Oleh karena itu, mahasiswa adalah sebagai insan akademik, mari kita bicarakan dengan baik, yaitu melalui dialog. Itu penting. Inilah yang dosen ini yang nggak boleh. Dosennya nggak boleh ini. Dosen harus ngajak dialog dengan baik. Nah, maka kalau ada itu, nanti rektorlah yang bertanggung jawab untuk mengingatkan pada para dosen. Saya sudah perintahkan pada Dirjen Pembelajaran untuk menyampaikan kepada seluruh rektor yang ada di perguruan tinggi Indonesia, yaitu jangan sampai menggerakkan mahasiswa ke demo di lapangan. Ajaklah dialog dengan baik. Nggak ada artinya, nanti jangan sampai. Saya khawatir apa yang dia lakukan yang niat baik ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak jelas. Ini yang jangan sampai terjadi. Mahasiswa yang saya anggap sebagai insan akademik, mereka intelektual, harapan saya dialoglah yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, apa yang harus tuntutan itu? Padahal itu proses sudah lama sekali dilakukan oleh DPR dalam kaitannya masalah hearing. Ini contoh yang di bidang saya saja saya pantau betul. Tapi hearingkanlah pada seluruh kampus yang ada di Indonesia, pada masyarakat Indonesia sebagai stakeholder. Nah, nanti akan kita lihat nanti sanksinya ini, gerakannya seperti apa dia. Kalau dia mengerahkan, nanti dia akan dengan sanksi yang, dalam sanksi keras yang kami lakukan. Sanksi keras yang kita lakukan ada dua. Bisa dalam hal ini peringatan lah, itu pertama SP1, SP2. Nah, kalau memang dalam hal ini sampai menyebabkan kerugian pada negara dan semuanya, ini bisa tindakan hukum. Ya. Berlaku untuk dosen juga? Yang rektornya yang saya alatkan. Nanti dosen adalah nanti rektor yang pertama. Nasir menambahkan seharusnya mahasiswa dan pelajar bisa memberikan aspirasinya dengan cara berdialog. Ia mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada dosen dan rektor apabila terbukti mengerahkan anak-anak didiknya turun ke jalan. Asisul Hakim, CPNN. Thank you.